الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بها نعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang selalu Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Jumat pertama di bulan Ramadan di hari yang kedua, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan selalu menjadi wasilah tawasul kita kepada Allah. Berharap dengan amal soleh ini Allah mudahkan kita untuk bisa memanfaatkan kemuliaan-kemuliaan ikhtisaban di bulan Ramadan dan bisa mendapatkan ampunan Allah sehingga kita masuk surga dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang Allah muliakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya syariat itu memiliki hakikat. Jadi kalau Allah perintahkan sesuatu kepada manusia, pada dasarnya sesuatu yang diperintahkan itu memiliki alasan. Dua alasan yang kuat kalau kita pahami dengan betul. Alasan yang pertama, hakikat Allah turunkan syariat adalah karena bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, atau merupakan pertolongan Allah kepada hambanya dan Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Ini dikaitkan dengan hal yang pertama, begitu pula sebaliknya. Jadi yang pertama adalah hakikatnya itu Allah perintahkan manusia mengamalkan sebuah perbuatan karena Allah cinta kepadanya, atau memang Allah tolong dia, atau Allah turunkan syariat karena kebencian Allah dan Allah tolak semua apa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kemungkinan besar sekali Allah turunkan sebuah syariat karena bentuk cintanya Allah kepada hambanya, atau memang Allah pengen tolong karena manusia kan umurnya sebentar ya, gak lama, 60-70 doang. Kita gak usah banyak bergaya lah ya, kalau orang sudah bilang gak usah banyak bergaya ya. Ini sudah apa? Karena enggak lama kita petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong juga kan mati urusannya. Yang kedua, Allah perintahkan manusia itu tidak atas kedua hal yang disebut di atas tadi, tapi sebagai fitrah memang Allah ciptakan sebuah syariat itu dasarnya adalah baik gitulah. Begini penjelasannya. Di yang pertama, alasan Allah menurunkan syariat bentuk cintanya Allah kepada hambanya dan Allah tolong hamba tersebut. Begitu pula sebaliknya, kebencian Allah dan Allah tolak, yakni seperti Allah turunkan syariat bulan Ramadan.
Kan kita puasa, ada yang enggak puasa? Di kolam perempuan mah ada aja ya. Orang laki mah enggak belalesan ya. Ya, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini merupakan bentuk cinta Allah kepada hambanya dan pertolongannya. Kenapa dikatakan bentuk cintanya Allah? Karena mimaftaratu alih, salah satu hal yang Allah paling cintai adalah ketika seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib. Ya. Makanya kalau orang sudah melakukan yang wajib karena Allah, seperti hadis yang mengatakan man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan. Iman, iman yakin ya, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Jadi imannya seseorang, man soma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, ihtisaban hitung-hitungan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah janji hapus semua dosanya yang telah lampau. Kok bisa dihapus? Karena pahalanya diraih. Ramadan kan masya Allah, ya udah gak terhingga lah pahala yang disiapkan. Iya, kenapa? Karena Allah tahu sekali yang namanya manusia ini gak forever, gak lama, gak selamanya manusia ini hidup di dunia kan, ada selesainya. Makanya Allah turunkan Ramadan tuh hikmah Ramadan. Ya saya yakin sekali ibu-ibu sudah paham tentang keutamaan Ramadan, seringlah dibahas. Tapi saya hanya menekankanlah, ada tiga keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain selain Ramadan. Saya harus ngasih alasan dong, kenapa Allah ini cinta dengan menurunkan syariat dan Allah pengen tolong hambanya. Alasannya ini, atau sebaliknya. Karena nanti kalau bicara Ramadan ada yang senang, ada yang enggak senang. Orang yang senang sama Ramadan tuh tahu besarnya pahala Ramadan, sampai dia berdoa, ya Allah, seandainya setahun ini Ramadan. Gitu ya. Kalau buat yang enggak demen, ngomong sembarangan gitu. Sebulan aja enggak beres-beres, gimana setahun. Jam segini tuh ngopi, Ustaz, yang enak. Emang. Ya kalau buat orang yang enggak suka mah begitu ya. Buat orang yang suka mah masya Allah. Udah berubah dah. Orang kalau masuk bulan Ramadan, bah, jauh, jauh. Ketemu orang juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, puasa. Dateng gak nanti? Insyaallah, lagi puasa gak ya? Beda dah sama di luar Ramadan mah beda ya. Ngaji juga sampai, wah semangatnya tuh dahsyat. Kalau sebelum Ramadan ngaji bareng angop. Ini Ramadan ya. Ramadan punya kemuliaan, keutamaan yang gak dimiliki oleh bulan lain. Yang pertama, Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya kan kalau bicara Quran semua bulan bisa ngaji, Ustaz. Iya. Tapi kan kalau bicara recommended-nya kan ini Ramadan dari Allah. Rekomendasi Allah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Allah yang ngomong di surat Al-Baqarah 185 itu. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an, siapa yang ngomong? Allah. Jadi udah harus yakin kita. Bicara cara nuruninnya mah urusan Allah dah, enggak usah dibahas. Itu Allah nuruninnya gimana, Ustaz? Ya wallahu a'lam. Urusan Allah udah. Udah yang namanya bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ini Quran diturunkan alasannya kuat. Hudan linnas wa bainati minal hudawal furqan. Quran diturunkan hudan, petunjuk linnas buat manusia. Wa bainati minal hudawal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil.
Berarti Allah bilang bulan Quran. Ya, cuma memang Bu, Pak, tidak ada dalam Quran dan hadis penjelasan tentang tanggal turunnya. Enggak ada. Ya pokoknya Ramadan aja Ramadan gitu ya. Tapi kalau dibilang tanggalnya enggak ada. Yang berani-berani sok tahu itu cuma kelompok Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyun. Abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah. Ini mereka orang yang berani mengatakan bahwa Quran turun itu 17 Ramadan. Ini sok tahu nih orang, sok tahu ya. Kenapa dibilang sok tahu? Lawan Allah enggak kasih bocoran, Nabi enggak nyontoin, dia bilang 17 Ramadan. Sehingga banyak orang-orang sok tahu juga ngikutin sampai sekarang nih. Nuzulul Quran dirayain tuh 17 Ramadan. Sampai kata ulama, kalau mau bilang pantas enggak pantas turun, Lailatul Qadar lebih pantas dibilang turunnya Quran. Tapi kan tetap saja ulama enggak merekomendasikan karena Nabi enggak mencontohkan. Karena umum Ramadan diturunkan Quran bicara tanggal Allah enggak pernah rayakan. Allah enggak pernah kabarkan. Makanya ketika turun surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ayat itu sering dengar ya. Itu ayat penutup dakwah Rasul. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama, kusempurnakan bagimu rezeki dan seterusnya. Kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat ini turun untuk kami bangsa Yahudi, kami akan merayakan hari turunnya. Itu kata orang Yahudi. Menandakan apa yang suka merayakan orang apa tuh? Kita enggak percaya, kita dicampur-campur sini agama ya. Pokoknya yang penting awalnya assalamualaikum, ujungnya shodaqallahul azim, gak ada Islam aja begitu. Ya. Orang mau apa mengadakan ritual-ritual bid'ah itu membuat baliho spanduk gede-gedean. Kita mah yang enggak baca silsilah iya aja. Ya, hadirilah peringatan Maulid bersama tamu-tamu Rasul. Dengan pembawa ceramah materinya turunan Rasul gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita ngerti silsilah dari mana nyampe ke Rasul. Ya, itu bangsa enggak nyampe ke Rasul. Bahkan banyak banget nama-nama yang pakai embel-embel belakangnya dikaitkan sama nanti orang-orang yang membunuh para sahabat dan lain sebagainya. Ya, ini dahsyat di kita banyak ya. Kita muliakan keluarga Rasul. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doakan keluarganya. Tapi kita tidak mau menerima orang yang gampang mengaku turunan Rasul sementara tingkah lakunya merusak keluarga Rasul. Karena keluarga Rasul enggak bakal berbuat bid'ah. Apalagi membuat ritual-ritual yang Nabi enggak contohkan, keluarga Rasul mah enggak bakal mau. Nah ini kalau sampai ada orang ngaku keluarga Rasul, ya mungkin keluarga cuma nyampenya Abu Lahab, Abu Jahal, kita nggak tahu deh ya. Nggak begitu bahasanya. Ya, Ramadan bulan Al-Quran. Maka tadi kalau ibu baca Quran, ibu tahu cuma di bulan Ramadan doang kan kita diakumulasi kan. Kalau hari biasa alif lam mim alif 10 lam 10 mim 10, bulan Ramadan dilipat gandakan 10 loh. Ya. Makanya besok kita bakal mengkaji tuh di Supomo Tebet, insya Allah pada datang gitu. Buy one get ten, hakikat dalam syariat gitu ya. Jadi kalau buy one get two udah biasa, kalau get ten kan jarang-jarang ya. Jadi beli satu dapat 10. Iya, Ramadan ini mungkin banget. Ya. Bulan Ramadan bulan yang kalau kita baca Quran itu huruf hijaiyahnya itu per huruf itu 10. Makanya ulama enggak menyalahkan kalau ibu bulan Ramadan itu ngaji targetnya khatam tuh boleh. Tapi tajwid jangan sembarangan ya, karena kita baca Quran ada tajwidnya. Cuma mungkin durasinya aja dipercepat lah. Ya biasanya lambat, ini agak cepat sedikit gitu ya. Ya boleh aja. Targetnya khatam silahkan.
Karena memang huruf yang kita baca di Quran per huruf itu 10 kok nilainya. Kalau buat saya nih yang baru belajar ngaji, tat, udah dewasa, lidah agak kaku di kita. Kan memang kasus kita baca Quran lelet karena lidah kaku, betul? Susah betul ya. Urut tuh lidah urut. Gimana Ustaz kalau saya enggak bisa hatamkan Quran, ya enggak dosa. Cerdas-cerdas aja. Kalau gitu saya mendingan baca kul huwallahu aja 3 kali tat hatam Quran. Boleh. Boleh, tapi jangan sampai remehkan menghatam ya, perlu untuk menghatam. Makanya saya pernah dengar istilah one day one juice. Enggak ada masalah kalau tiap orang ngaji mah enggak ada masalah. Itu kan cuma istilah kebule-bulean aja gitu kan. Karena kan sekarang produk kalau enggak berbau bule enggak laku. Betul. Kalau istilah kata ngaji nyok enggak ada yang datang. One day one juice, kumpul orang semuanya. Jangan salah terjemah one day one juice, tiap hari satu jus, jus alpukat lah kita. Ya silakan, boleh, boleh, enggak ada masalah ya. Kalau perlu one day 10 juz juga enggak masalah, kalau bisa mah silakan ya. Targetnya khatam. Kenapa? Karena untung. Orang kalau 1 hari 3 juz, 10 hari kan khatam. Sebulan 30 hari ini kan 3 kali khatam berarti kan? Berarti bernilai 30 kali khatam. Udah ngapain, mendingan kita daripada banyak lihat handphone, mendingan lihat Quran, betul? Handphone mah kita per huruf gak dihitung 10 per abjad, kalau Quran kan per huruf dilihatnya. Mendingan kita banyak ngaji. Mama ngaji mulu mah, kejar target begitu. Soalnya kalau di luar Ramadan, aduh, mama tuh suka gak sempet megang Quran gitu. Iya boleh ya bilang gitu. Makanya mumpung Ramadan nih udah vacant time lah, dikosongkan semuanya, ngaji. Tapi ya ngaji itu bukan wajib, tetap sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jangan gara-gara ngaji nggak mau masak, jangan. Mama nggak masak, ngaji gitu kan? Gitu. Tetap ngaji. Ya. Ngaji itu masak, malah masak wajib kan? Ini orang pada mau nelan apa ntar buka. Doanya udah apa tuh, dahabat dhoma wa batalatil wa sabatil ajru insyaallah. Yang diminum wallahu a'lam, enggak ada yang dibikin, jangan. Kesian udah pada apal enggak minum enggak makan. Lagi kalau bulan Ramadan memang apa sih, kita tuh berpahala bikin bahagia orang yang berbuka tuh bahagia. Itu keutamaan yang kedua lah. Ya. Jadi keutamaan yang pertama dikatakan bulan Ramadan bulan Quran, orang suruh banyak baca Al-Quran. Terserah. Kalau bicara banyak baca Quran, maka membuat orang banyak baca pun pahala. Ini kayak begini nih, semua diberikan berkah nih rumah, insya Allah ya. Dikumpulin orang, dipanggil guru yang baik, baca Quran, jadi orang mau gak mau ngaji. Ah, ini yang membuat, yang mengajak, pahala orang yang ngaji itu pahala mereka loh. Ya, yeah. Kalau mau cerdas-cerdas, atau mungkin kita nih mata sudah gak kompak kiri sama kanan gitu ya. Udah ngelihat huruf juga kayak ngelihat musuh gitu ya, sampai habis. Ini fa apa kof sih ini ya? Telepon teman, halo, assalamualaikum. Halaman 51, fa apa kof? Wallahu alam coba nih. Mata sudah enggak kompak ya, tapi bisa sih kalau diusahain, bisa lah ya. Itu salah satu persiapan yang harus disiapkan di bulan Sya'ban kemarin. Selain punya jam yang baru, kita punya kacamata yang baru sebenarnya ya. Orang suka nanya, Ustaz, bulan Sya'ban kita ngapain, Ustaz? Ya ngapain, kayak saya bilang gitu ya. Tapi kalau boleh saya sarankan, karena nanti Ramadan kita terikat dengan waktu berbuka, bukan maghrib, waktu berbuka. Ya, maghrib mah ma'ajan kan, waktu berbuka, terbenam, harus tahu dong jam. Nah, kita harus punya jam yang on time dong, jam yang bagus, nggak usah mahal, asal bagus gitu ya, yang penting tepat. Atau kalau mau cerdas-cerdas, saya kasih bocoran ini ya. Di DP status handphone BlackBerry tulis buka jam sekian. Oh, beruntung loh orang pada tahu. Jam berapa? Oh, si ini biasanya nulis tuh di status gitu ya. Pasti habis ini semua jam buka ditulis statusnya. Ya, boleh kita pintar-pintar cari pahala namanya ihtisab. Nah, kita udah enggak kompak ini kiri mata kiri kanan kita nih. Kita beliin orang Quran deh. Kadang kan
Kita yang sering ngaji masih pada muda, kadang orang tua jarang ngaji, malah banyakkan orang tua baca Qurannya loh. Kita mah warawiri aja kayak ada masalah tiap hari. Mau kemana bu? Ada aja. Kayak bini menteri sibuk aja. Padahal ya ilahi rabbi subhanallah. Kayak orang ngabuburit gak tahu apa yang dicari, apa macet. Sampai saya bilang, pada mau ngapain sih? Wallahu alam pak, wallahu alam tuh ngapain keluar? Zikir gitu loh. Ya kalau perlu kita bikin persiapan loh ya. Gimana nih caranya nih Ramadan kita menggapai kemuliaan yang banyak? Ya selain hatamkan Quran, siapkan waktu untuk baca tafsir. Ya baca, jadi jangan dibikin bingung. Saya bingung tat antara hatam sama baca tafsir. Bagi waktu aja, pagi kita hatam. Ya dari habis subuh tuh sampai suruh, kalau belum masuk duha, anak-anak pada belum bangun tuh ya, ya silakan aja. Ya. Boleh-boleh sekali, manfaatkan, manfaatkan, silakan. Itu mulia, enggak ada masalah. Nanti sore kita baru tuh sambil nunggu waktu asar atau mungkin kan orang yang puasa itu kan pahalanya besar menjelang buka kan, ya baca-baca tafsir ya. Di rumah kan pembantu pada belum pulang, ini kan masih pada ada. Yang gak usah pakai sibak-sibuk sih ya, kerja juga kagak, masa gue gak bisa, warawiri ya di dapur. Mama tumben sibuk mah di dapur, iya ngontrol, padahal pengen nyicipin tuh. Bu, itu yang pertama, Ramadan itu keutamaannya itu bulan Al-Quran. Bulan lain gak diturunin, makanya Nabi Mulazama sama Jibril itu bulan Ramadan. Yang kedua, hakikat dan syariat yang merupakan cinta dan pertolongan Allah. Yang kedua ini, contoh bulan Ramadan ini keutamaan yang kedua. Kata Rasul, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin wa maradatil jin. Kata Nabi ini, masih cuma nyampein doang nih ya. Rasul bilang, idza ja'a Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, sufidati syayatin, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka. Pokoknya yang namanya Ramadan kontan, masuk Ramadan ru'yatul hilal, ACC enggak ada masalah, oke masuk. Ini kayak kemarin nih ya, disempurnakan bilangan Syaban 30, enggak ada akur dah ya. NU sama si Muhammadiyah akur lah alhamdulillah. Ya, ini masuk bulan Ramadan langsung futihat abwabul jannah. Itu pintu surga dibuka, Bu. Dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup. Lagi-lagi jangan dibahas gimana cara ngebuka nutupnya, udah urusan Allah. Itu model gembok apa kunci biasa, wallahu alam, saya juga belum lihat ya. Udah pokoknya pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah kalau bicara pintu sorga dibuka, maksudnya apa Stad? Ya sorga dibuka, betul dibuka. Cuma kan aura sorga kan sampai ke dunia. Apa auranya? Orang tuh gampang berbuat baik. Bulan Ramadan, bah, bikin pahala gampang. Enggak susah. Orang masuk bulan Ramadan, bikin pahala gampang. Ketertarikan sama dosa gak ada. Ya ada sih sebagian orang ya, tapi mungkin lebih banyak tidak ada lah. Kita kalau udah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, hatta anak yang baru balik, baru wajib puasa aja, itu sholat subuh pada main sarung di pinggir jalan tuh ya apa, hatta dia berdosa bermain petasan, gak ada yang berani minum loh. Duh, orang kaget, teh manis, deg-degan gitu ya, gak ada. Gak ada yang berani. Kok enggak pada minum kan Ramadan gitu ya. Ada rem loh. Ya. Orang mah mendingan bela-belain banyak buang air dah buang ludah, tinggal beludah mulu kalau nongkrong. Apa kita bilang puasa ya? Iya, tahu aja beludah urusan gitu ya, buang ludah aja. Iya. Iya, memiliki protektor. Ini di bulan Ramadan, subhanallah. Apa sih saya pernah sampaikan lah di sini, jangan kita nih yang orang baik. Ya orang baik yang pagi-pagi bulan Ramadan orang pada enak-enakan merem. Ini kita malah, oh kalau saya malah diuji kemarin. Subhanallah. Saya hari pertama Ramadan saya kadang janji sama batalion
tiga Senin itu ya. Jadi mau gak mau saya bilang, puasa gak tuh Pak? Kayaknya sih belum Tat, ya, kalau belum bisa datang dah. Puasa ternyata kemarin. Saya ikut upacara. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Apa salahku apa dosaku? Kalau wong abri biasa diri panas-panas dah kita kan Masya Allah ya. Amben len. Mana ceramah terakhir lagi saya bilang di atas panggung ya Allah. Ya. Subhanallah, wong tukang kerja aja libur hari pertama gitu ya. Ya, tapi enggak ada masalah lah ya. Ya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Dibuka itu pintu surga, ditutup itu pintu neraka. Orang berbuat baik bulan Ramadan gampang. Berbuat dosa ya dipersulit, bukan sulit, bukan enggak bisa, bisa cuma lebih dipersulit lah. Jujur dah, kayak ibu nih, ibu kalau hari biasa kadang-kadang di komplek itu nungguin pengemis lewat sampai mesen sama satpam kan. Nanti kalau pengemis lewat kasih bocoran, saya mau ngasih sesuatu, ya kadang-kadang sampai sore nggak ada pengemis, nggak ada yang lewat bu, gitu ya. Coba bulan Ramadan dah, nggak usah disuruh banyak, pinggir jalan pada begitu, gerobak laku disewain, betul ya. Nah buat kita sih nggak masalah, itu mah mereka, jangan pakai kita mau ngasih orang lihat dulu fisik, kalau dia orang susah bantu dah, nggak usah bantu plus ceramah, nggak usah. Kamu masih muda, harusnya kerja kamu. Kenapa sih? Enggak usah. Udah, dia mau muda, dia mau tua. Kalau orang miskin bantu. Buat kita mah pahalanya, bukan fisiklinya, bukan. Ya, ah. Jadi dia kalau enggak susah enggak bakal minta-minta, udah begitu aja dah, ya. Karena memang ada orang tuh yang tercipta untuk dibantu, ada. Ya kita kalau punya saudara, punya keluarga jangan suka pegel, dikasih modal habis mulu. Emang nih makhluk tercipta untuk dibantu. Emang ini makhluk tercipta buat ngegoda kita. Emang ada tuh yang begitu ya. Ya Allah Ustaz, saya pegel, Ustaz, pegel saya, Ustaz. Setahu saya pegel di tangan sama di kaki, di dada pegel gimana pegelnya ini. Saya pegel, pegel Ustaz. Ini orang aduh. Ya Allah kalau saya ngomong jadi takut jadi riya nanti Ustaz ya. Kalau riya kebanyakan riya kan jadi kamera riya nanti ya, rame urusan orang tahu gitu ya. Ini aduh Ustaz, benar-benar kelewatan ini manusia. Betul-betul enggak paham. Ya, memang ini PR hidupku. Jadi kayak orang tua ke anak, ya. Ya namanya anak. Enggak boleh nakal lagi. Ya, ya, ya. Itu anak umur 3 tahun gitu. Ya, ya, ya. Ya enggak usah disenggol lagi. Udah, becek nanti. Belum mesti dia main air lagi. Tadi katanya iya, iya, hehe gitu doang ya. Emang anak. Ada yang seperti itu, kita perlu paham, ya. Udah, walhasil kebaikan dekat. Orang berbuat baik itu tertarik. Ketertarikan orang diajak ngaji bulan Ramadan. Waduh, ya kalau hari biasa sampai susah. Kemarin, Masya Allah. Tapi saya salut tuh. Saya kemarin 4 hari saya di Bali mengaji tuh. Respect saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta dan di pulau-pulau lain. Saya baru menemuin itu kasus sholat subuh di Bali itu lebih dari 500 orang. Saya muter Indonesia baru ketemunya di Bali doang itu. Subuh sampai gerah masjid. Masyaallah ya. Dahsyat manusia itu. Wallahu alam nih Ramadan saya enggak paham. Tapi ketertarikan mereka akan agama itu betul loh. Iya. Kenapa? Setelah mereka tahu bahwa memang yang membuka pintu surga itu amal saleh. Maka dia maksimalkan kebaikan. Bulan Ramadan tanpa kita minta untuk dibuka, Allah sudah buka. Ketertarikan berbuat baik di bulan Ramadan itu lebih, apalagi buat orang yang tahu manfaat Ramadan. Pintu nerakanya tertutup, maksudnya apa? Orang bikin dosa malas. Walaupun manusia tetap berdosa di bulan Ramadan. Makanya salah satu manfaat Ramadan aja apa? Wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idzatunibatil kaba'ir. Ramadan ketemu Ramadan itu penghapus dosa selama enggak berbuat dosa besar. Jadi memang orang Ramadan pasti bikin dosa, dia ada aja sebabnya. Ada aja. Ada aja. Ya yang bikin kita marah tuh ada, cuman buru-buru istighfar dah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Anak disuruh pada makan, iya, makan, kita meleng, piring bersih. Mendusinnya pagi, habis subuh, astagfirullah. Di pojokan ada nasi dibuang, nah ketahuan. Mau marah, udah kadong puasa.
enggak marah nih, masalahnya mubazir. Mubazir temannya setan, betul? Walaupun dibilang sufi dati syayatin, setan diikat, wa maradatil jin, jin dibelenggu, kok masih ada tingkah laku setan ya di bulan Ramadan gitu ya? Iya, setan diikat tadi antum bilang, diikat. Enggak usah nanya cara ngikatnya, ada urusan Allah lagi ya. Itu gimana ngikat? Ya wallahu alam, sudah. Setan dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Tahu ya? Jadi setan itu dua golongan. Kalau bahasa Allah diikat itu setan, betul. Dua-duanya diikat. Cuma hadis yang mengatakan wa maradatil jin, untuk setan dari golongan jin Allah yang belenggu. Kita enggak bisa ngikat setan. Enggak, ngusir setan bisa ruqyah. Ngikat enggak bisa. Ya, kita ngelarang setan enggak bisa. Yang bisa itu cuma Allah. Maka bahasa Nabi wa maradatil jin, setan dari golongan jin itu yang diikat. Yang dibelenggu. Tapi setan dari golongan manusia diikatnya sama puasa. Makin bagus puasanya, makin ngikat. Sifat syaitoniahnya tuh enggak ada. Coba deh ibu betul-betul puasa karena Allah, ya. Hiaskan ibadah di dalamnya. Itu ketertarikan yang enggak hilang dah insyaallah. Ya, bulan Ramadan mah masyaallah ya. Kebiasaan buruk kita tuh tertunda karena puasa, masyaallah. Ibu yang biasa ngobrol, yang biasa apa namanya? Ngerumpi pagi begini sambil ngeteh kan enak banget tuh ya. Tek-tek-tek-tek-tek ngegrup dah tuh ngomongin orang. Ambil ngeteh seruput. Kasih ide lagi teman, makan ini yuk. Kalau bulan Ramadan kan enggak ada. Nah, ibu ngomong tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu ya, ngerumpi, teman nyaut satu. Ramadan. Astagfirullah semua ya. Ada yang disingkat ASTGRH, ada astagfirullah macam-macam namanya. Itu bikin dosa tuh enggak ada lah. Ya takut gitu. Paling sekali ada yang nyaut, udah ntar terusin abis maghrib, to be continue after maghrib gitu ya. Tertunda bikin dosanya, tertunda. Ketertarikan enggak ada. Ya kita mau nawar yang tadinya bikin kapok tukang sayur, sekarang malas nawar kita, betul. Biar mahal diberi dah, karena tukang sayur pakai istilah apa, NB. Besok udah lain lagi nih harga, langsung laku. Tadinya kan cabai aja ditawar, astagfirullahaladzim. Bang, cabai bang, berapa sekilo? Misalkan 20, yaudah seperapat deh bang, 2000 ya, astagfirullah 2000. Kalau seperapat kan 5.000, masa 2.000 sih bu? Ya udahlah, kasih dikit aja. Sampai kayak itu tukang dagang nggak boleh untung 1.000 loh sama ibu-ibu, masya Allah. Nah kalau bulan Ramadan berapa bang? Ya udah, tumben belum naik, paling begitu doang. Kenapa? Karena memang ketertarikan untuk itu nggak ada. Ajak temen lah untuk keluar ke mall, muter pagi-pagi gini, nggak ada yang tertarik. Ada baju bagus loh. Saya ngeliat kemarin di orang-orangan toko. Mana sampingnya ada si sale lagi loh. Ada sale 20, sale 30 gitu ya. Oh enggak ada. Aduh udah deh ya Allah, mau mikirin baju hari gini gitu ya. Kayaknya nanti lah itu mah gampang dah urusannya. Iya, ketertarikannya kurang. Betul-betul tertutup pintu nih, setan dibelenggu. Apalagi kalau puasa kita betul, daripada kita ngayap panas-panasan, mendingan baca Quran. Orang yang suka ngabuburit, saya mah berani taruhan, puasanya gak benar. Bukan berarti gak benar secara mutlak, ada ketidakbenarannya. Karena kalau dia benar puasa, justru bu, ya pak, ini menjelang buka itu kan mustajab doa. Jadi kalau emang kita tinggal di Indonesia, mau bilang apa? Ya, mau bilang apa? Yang namanya tinggal di Indonesia ini kan, Jakarta khususnya, kalau udah mau buka puasa kekunci, stuck kita. Gak usah di Jakarta bu, di Bogor aja begitu. Udah kekunci di kampung, gak tahu apa tuh orang pada ngapain keluar ya. Tapi kalau orang yang sudah berilmu kan, ketika dia mau terkunci ya dia maksimalkan doa. Karena mustajab doa orang yang berpuasa kan menjelang berbuka. Jadi kalau mungkin di jalan kena macet, mau gak mau pulang, mau bilang apa ya, macet banyak zikir, banyak istighfar, banyak doain keluarga, diri kita, sahabat kita banyak.
mustajab doa. Apalagi yang di majlis banyak berdoa. Nah kalau orang yang berilmu kan begitu. Kalau yang gak berilmu, dia muter nungguin apa? Nungguin beduk. Istilah nungguin beduk gitu loh. Gak usah ditungguin, dia mah pasti berbunyi. Azan pasti bersuara. Ya jangan khawatir kalau sampai gak berbunyi, gak ada suara itu azan. Orang ngedemo itu masjid, betul? Lewat dan gak ada yang azan. Orang udah mati kering no semua ya. Ya karena memang kebiasaan buruk kita juga sih ya, kita memberikan patokan buka puasa itu pakai maghrib azan. Makanya biasakan harus tahu tuh jadwal berbuka. Ya simpel kok, orang ngelihat aja manfaat. Karena boleh jadi dia gak dengar azan kan, tapi kalau dia ngelihat jam buka, itu pahala orang yang berbuka, pahala kita loh. Mudah sekali kalau mau cari pahala itu kan ya. Masya Allah. Ya orang jadi ngelihat bengang, udah buka, emang jam berapa sih? Coba lihat deh, biasanya di statusnya si itu tuh ada tuh coba tuh. Oh iya. Langsung deh, bismillah dia minum. Ya, kalau masalah nanti buka puasa air apa korma memang khilaf. Ya, saya aja sama istri di rumah khilaf masalah beginian. Fikihnya beda, saya bilang gitu. Kalau saya orang yang berkeyakinan bahwa buka puasa minum dulu baru korma. Ya mungkin karena beliau juga orang-orang yang memaham dalil dan agama, ada ijtihad lain dari beberapa syekh itu yang mengedepankan korma baru air. Ya wallahu alam bisawab lah. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama bahwa dhahabat dhoma itu diterjemahkan telah hilang haus dahaga. Yang menghilangkan haus air apa korma? Selesai urusan, saya bilang begitu ya. Karena kalau yang ngilangin aus tu korma, mungkin jus korma, saya bilang. Wallahu alam lah ya, saya juga enggak menyalahkan, ada dalilnya ya silakan mau bilang apa ya. Kayak orang meletakkan tangan apa ya silakan lah, itu sih masalah fikih lah, furu'iyah. Cuma jujur kalau kami yang puasa bersahabat dengan matahari, berteman dengan debu tiap hari, emang yang diincer mah air, betul. Nggak tahu dah kalau emang yang berteman sama air dan nek sama air, saya nggak tahu dah ya. Tapi kalau saya sama air, aduh ya. Itu kalau saya kalau ngeliat air gelas mineral berkeringat itu sore-sore, ya Allah. Kenapa di sini nih air gitu ya. Betul-betul ya. Makanya kalau udah masuk waktu berbuka, bismillah langsung glek-glek-glek-glek. Oh, dhahabat dhoma wa batalatil urub wa zabatil ajru insyaallah. Langsung itu korma dah. Sekedar takjil. Ya, jadi enggak usah nyobain semua korma, nyari takjil berapa merek, penuh urusannya ya. Tiga pilih aja yang enakan, tiga cukup. Kumur-kumur salat. Habis salat baru tuh bahasa Rasul apa? Lissoim farhatan yafrohumah. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Nah, fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Perhatiin, kebahagiaan yang pertama bahagia idza aftara. Bahagia kalau iftar. Nah, buka puasa kan dua. Yang pertama namanya apa? Takjil. Yang kedua namanya apa? Iftar. Apa beda takjil sama iftar? Kalau takjil itu dipercepat sekedar batal air sama korma tadi itu ya. Kalau iftar makan berat. Nah, kapan orang merasa bahagia, Ustaz? Waktu takjil biasa aja, iya. Entar giliran iftar bahagianya lain dah. Makanya orang kalau udah habis batal takjil, minum, makan korma, umur dah ya. Langsung dah tuh komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah. Langsung Allahu Akbar, salat. Imam juga tahu diri dah, jangan baca panjang-panjang, jangan ngetes apalan. Ini orang pada belum makan. Orang udah bayangin takjil, buru-buru salat biar makan. Masya Allah, yang dia baca nun wal Qur'an wa masya Allah la haula wala quwwata illa. Selesai sholat, imam jangan dibagi, kelewatan. Ya, innaka hamidum mazid. Selesai itu langsung, bahagia. Ada yang di otaknya, cendol Banjarnegara dulu, daun hitam, es kelapa, podeng, macam-macam nanti ya.
udah ngancem duluan pengen makan ini. Ya walhasil Fariha lah. Itu innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Main lihat-lihatan cakep-cakep deh. Tidak seceria apa, tidak seasem waktu subuh. Nyurang subuh-subuh. Ya, masya Allah diberikan kemuliaan. Jadi itu Ramadan, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, cuma bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bulan lain enggak ada, Bu. Ya, enggak ada. Cuma Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini yang saya maksud di hakikat dan syariat yang pertama, bentuk pertolongan Allah kepada hambanya. Sama dengan akumulasi nilai bacaan Quran. Karena kan kita umur kan sebentar nih, kalau 60-70 tadi kan kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Makanya dengan adanya Lailatul Qadar, dengan adanya akumulasi nilai, ihtisaban, pahala di bulan Ramadan ini, kita diuntungkan sama Allah. Lailatul Qadar kan Allah yang mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau kita ibadah di malam tersebut, ibadah 1000 bulan. Kalau umur kita dihitung tahun 12 bulan, setahun 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya kita wallahu alam, nyampe umur 83 apa enggak ada wallahu alam bisuap ya. Kadang-kadang umur mah Allah sih urusannya ya. Kita udah berusaha hemat, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, berharap sehat. Jadi gak sakit, jadi gak mati begitu ya. Tapi kadang-kadang yang makanannya sehat juga malah mati. Bahkan level dia udah bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 ajib. Udah enak banget dah makanannya ya. Dokter mana yang dia gak kenal, tinggal telepon diangkat sama dokter, konsultasi gampang, tapi rumahnya dekat rumah sakit. Insya Allah ya. Mati. Mati mah urusan Allah. Nah, Lailatul Qadar 83 tahun, maka orang yang tahu manfaat Lailatul Qadar, dia maksimalkan tuh, dia hitung dari awal Ramadan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai dia tahu tuh ya, genap harinya, ganjil malamnya. Hari ke-20 berarti malamnya yang ke-21. Nah, kalau udah malam yang ke-21, dia utek itu dalil, dia cari apa sih ciri khas Lailatul Qadar. Karena orang kalau ngomong Lailatul Qadar tuh kadang-kadang suka lebih ya, suka dibikin-bikin, dibilang ngelihat bayangan putih, oong. Itu kayak kita ngomong sama anak kecil, bukan bohong, oong udah ya, gitu ya. Malaikat muter-muter di atas Ka'bah, teriak semua manusia, Allahu Akbar, terus diem di Ka'bah. Ngapain dia di situ? Ketangkep kamera. Itu sudah, ya impossible lah, bohong lah ya, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena Allah yang bilang, illa manirtada min rasuli. Tidak ada yang namanya manusia bisa ngelihat yang gaib kecuali para rasul. Itu pun kalau diizinkan. Lawang Nabi saja bilang malam 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena ya wallahu alam, enggak tentu. Itu mah urusan Allah. Sebagian menerjemahkan kalau makin bagus ibadah manusia, makin dipercepat turunnya. Tapi kalau enggak sebagus awal ibadah manusia, kadang diakumulasikan sampai maksimal dulu di malam terakhir 29. Wallahu alam bisawab. Kita enggak pernah tahu sudah. Dan juga memang hikmahnya kalau orang merasa Lailatul Qadar itu malam ke-21 udah enggak mau itikaf lagi. Kok enggak itikaf lagi? Kan udah semalam Lailatul Qadar gitu ya. Suruh itikaf, ittakhadhal makan lil wukuf, mengambil sikap diam di tempat. Nah, itikaf itu di masjid. Ya, enggak ada di rumah. Makanya kan dikatakan bahwa ada 3 ibadah yang wajib di masjid. Hukumnya sunnah, cuma keberadaannya wajib di masjid. Yang pertama, itikaf itu. Orang kalau mau itikaf itu sunnah, tapi di masjid. Ya, itikaf jadi wajib gak Ustaz? Bisa kalau nazar. Kalau saya lulus puasa depan, saya mau itikaf. Lulus, wajib tuh itikaf. Tapi hukum asalnya sunnah.
Makanya orang perempuan gak usah khawatir, Ustaz, emang kita itikaf, emang orang perempuan gak boleh, Ustaz? Boleh, tapi jangan lupa itikaf ini sunnah, ya sunnah, jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah, jadi ibu harus tahu, jangan sampai gara-gara yang sunnah ini yang wajib berantakan. Silakan ibu mau itikaf boleh, apalagi sudah yang gak punya tanggungan, anak sudah pada menikah, sudah pada gede semua, yang mungkin gak ada suami, atau mungkin memang dia gak terbebani dengan banyak hal, silahkan, boleh saja. Boleh, ittakhadhal makanil wukuf tuh boleh, mengambil sikap diam tuh boleh. Tapi kalau masih ada kewajiban, maka kewajiban lebih diutamakan. Ya saya gak dapat Lailatul Qadar dong, Ustaz. Siapa bilang? Lawang yang sunah itikaf saja bisa dapat Lailatul Qadar, apalagi yang wajib. Ibu nyiapin masak di rumah, menjaga semangat anak-anak berpuasa, membuat nyaman rumah atau apalah, itu wajib hukumnya, lebih dari itikaf nanti pahalanya. Tapi kalau buat orang laki, Bu, arahkan, Bu. Ayo bapak-bapak silakan dah tuh pada ke Bogor, saya udah siapin tempat tuh ya, lebih luas sekarang. Orang perempuan juga ada sih, kita sudah siapkan sih pesantren buat orang-orang tua ya. Saya sudah kemarin sebagian datang dari Cinere sudah tahu ya, pesantren masa kemasan. Ya. Ini kayaknya bahasanya lebih tepat nih. Dulu kan para manula ya. Kalau sekarang pesantren masa kemasan. Nah, jadi pesantren ini syarat masuknya itu di atas umur 45 gitu ya. Oh, maksimalnya enggak ada ngaruh. Adapun tentang profil program khusus wanita usia di atas 45 tahun. Yang pertama ini adalah curhat by heart, mencari solusi bersama Ustaz Subhan. Yang kedua, kajian ilmu syar'i, fikih, sirah, adab, tahsin dan tajwid. Kemudian yang ketiga, praktek ibadah sehari-hari. Ini saya pengen tekenin nih, dari mulai cara takbir sampai sujud, sampai salam, sampai wudu, saya yakin belum pada bener dah. Harus dirapin atu-atu nih ya. Kemudian hafalan Quran dengan menyenangkan dari ustazah. Nanti yang ngajar Quran ustazah ya, perempuan juga yang memiliki sanad apalan sampai ke Rasul yang bagus apalannya nanti insyaallah ya. Kemudian sisanya yakni wisata rohani deh. Kita siapkan tempat-tempat dengan salon-salon di luar, karena nanti itikafnya itu saya letakkan salon-salon di luar itu, kalau pada mau dengerin dari luar sambil duduk di kebun di mana ya silakan saja, boleh-boleh aja ya. Sudah mulai ada penginapan, walaupun mungkin enggak seperti hotel bintang 5 ya, tapi layak lah ya. Nah, insyaallah kamar-kamar, tempat tidur dengan lemari yang layak. Cuma mungkin jumlahnya belum banyak ya. Saya masih memaksimalkan, maksimal kayaknya sih enggak lebih dari 40 orang perempuan kayaknya. Maksimal tuh ya, makin sedikit makin lebih gampang mengajar. Jadi saya nggak ikat waktunya. Kapan tuh Ustaz? Kapan saja yang mau silakan. Mau nginep Jumat, Sabtu, Minggu silakan. Saya ini pengen nginep 3 hari nih Ustaz di sana, sambil pengen ngapalin Quran dan perapian tahsin, silakan. Ada ustazah sudah standby siap diajak dialog. Ya sehingga kalau malam dialog pengen ngobrol Ustaz masalah keluarga, masalah ini, kita pun standby. Jadi betul-betul ada tempat yang memang selama ini mungkin belum ada, kita buat seperti itu insya Allah ya. Tapi kalau buat orang lakinya, memang itikaf saya tekankan, 10 hari terakhir itu saya tekankan. Dimana programnya banyak tuh buat orang-orang laki. Perempuan juga di masjid bawah kita siapkan ruangan kalau dia mau. Yang penting enggak ada kewajiban yang dia tinggalkan. Saya enggak mau memfasilitasi orang yang meninggalkan kewajiban. Masih ada kewajiban silakan. Kalau sudah enggak ada dan sudah enteng ringan silakan. Atau mungkin dilalah nanti satu keluarga misalkan punya anak berapa gitu ya, ponakan apa pengen nginep Ustaz, kita ini keluarga ini ada jumlah 20-30 orang Ustaz, kita pengen nginep Jumat, Sabtu, Ahad pulang, pengen mengkaji masalah orang tua, masalah ibadah, supaya ini brainwash anak-anak kami ini supaya pulang deket sama orang tua, foto kita siapkan nanti silakan insya Allah ya. Ya itu sekedar informasi aja. Ya, jadi betul-betul Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia manfaatkan kemuliaan Ramadan untuk mendapatkan itu. Dan kita tahu secara maklum bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul di akhir Ramadan. Tidak di awal.
Ya, makanya kalau orang bilang katanya Ramadan ini yang pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itu minanar, enggak bisa. Justru di akhir 10 hari terakhir itu syariat memerintahkan kita malah minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau yang sudah berkeluarga fa'fu anna. Biasakan begitu. Ya. Ini menandakan bahwa pendapat tentang Ramadan dibagi tiga itu dhaif. Sebenarnya sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itqu minan nar. Dan cuma di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Makanya kalau orang betul-betul puasanya betul karena Allah, iman dan wahtisaban, di 10 hari terakhir itu dia memaksimalkan berbuat baik. Dia maksimalkan untuk berbuat baik. Ya, dengan cara apa? Itikaf. Sementara orang lagi senyum-senyum depan makanan dan orang-orangan toko, nyobain kacang yang dibeli, nastar yang dikoleksi gitu ya. Dia mah enggak, menangis karena Allah. Dia cuma khawatir kalau enggak ketemu Ramadan tahun depan. Dia maksimalkan ibadah semaksimal mungkin, Masya Allah. Ya. Mulailah orientasi di akhirat nih, tazawwad. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, terserahlah orang mau bilang apa, terserah, tapi enggak. Ini mumpung Ramadan nih, saya ada rezeki nih, saya pengen bagi-bagikan korma. Ustaz, saya pengen korma yang saya bagikan itu tolong kasih ke orang yang jarang makan. Insyaallah kita ada link, bahkan kami sendiri yang turun ke lapangan. Beberapa titik di daerah-daerah yang kami ambil anak-anak yatimnya itu, yang demi Allah memang gak tersentuh itu. Ya, seperti Idul Adha yang kami rutinkan juga itu memang gak ada. Ada beberapa orang-orang Tionghoa miskin yang kami bantu sekarang sudah masuk Islam, Alhamdulillah ya. Jadi justru siar buat kita. Nah, bulan Ramadan timing yang tepat, bulan berbagi. Dimana manusia itu gampang apa aja. Atau Ustaz, saya ini punya Quran-Quran besar, saya jarang baca. Ada gak orang-orang tua yang rajin baca, ustazah-ustazah di desa, di kampung mana, yang mungkin gak punya Quran segede gini, apalagi Quran ini kan Quran Madinah, tulisannya bagus, recommended ulama lagi kan. Kalau Quran Kudus kan kadang-kadang hurufnya gak jelas, tolong kasih ke orang yang berhak, insyaallah ada. Ya, kita sudah bagikan ke beberapa daerah juga, tapi tempat-tempat kita lebih utama kita dahulukan, foto atau apa aja, mau terserah, mau bentuk barang, mau uang yang nanti kita alokasikan ke barang tersebut, boleh, kayak kurma gitu kan, kita kan langsung ke tempat apa namanya kontainernya di Tanjung Priuk sana ya, harga lebih murah dan itu untuk kita bagikan. Ya, jadi kalau yang mau tertarik fadl, silahkan, itu lebih baik, mumpung puasa loh. Kenapa? Karena memberi makan orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang berpuasa, akan cerdas. Apalagi kita punya rezeki, kita nyobain nih korma enakan dikit. Ya Allah, ini enak betul. Apa nih korma? Korma macam-macam ya. Saya beli yang enak. Kasih orang yang enggak biasa makan yang enak supaya rasakan. Ya Allah, ini tahun beda. Orang senang, Allah senang, kita dikasih senang. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai kita. Jangan kita sedekah tapi kita menyiksa orang. Sengaja pilih yang murah, yang keras gitu ya, sampai orang beratnya Ramadan gitu ya. Jangan ya, kalau perlu kita tuh orang yang membuat orang lain seneng. Ya. Aduh, yang orang-orang tua tuh kalau dikasih kayak korma-korma lembut, hadis apa korma itu yang lembut di mulut, sampai celemot, 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 apa Masya Allah ya, seneng. Ya. Apalagi orang-orang soleh, kadang-kadang kita nggak tahu tuh rezeki yang halal menjadi sebab datangnya hidayah. Banyak kasus kayak gitu. Ya, orang-orang yang dapat hidayah di usia 60, 70 tuh banyak, banyak. Ya, semoga Allah muliakan kita. Atau orang-orang yang ahlul bid'ah di masyarakat yang tadinya a priori sama sunnah, karena ikhwan sunnahnya ini rajin berbagi, beda. Beda sekali ya. Rasanya beda sekali. Dan ini terjadi bukan tidak. Karena saya yakin seperti kasus di Bali kemarin, ketika banyak orang-orang muslim Bali itu a priori dengan sunnah. Ketika sunnah datang dengan bahasa yang mudah, mereka membuka bajunya untuk masuk ke dalam kajian sunnah. Sehingga mereka merasa nyaman, inilah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Ya kayak kita biasa nonton TV, dengar ceramah. Sekarang di Trans 7 ada Ustadz Badru, kita nonton kan. Kayaknya
yang lain enggak ketemulah dalil yang begitu akurat dengan Quran dan hadisnya, begitu kan? Sama dengan masyarakat juga sama. Ketika kita bisa sampai dakwah kepada mereka seperti apa yang mereka belum pernah mendengar namun penuh dengan kelembutan, sam'an wa tho'an itu gampang loh. Mudah sekali. Sampai orang mengerti sekali betapa indahnya. Saya kemarin masuk ke penjara, penjara yang cukup ditakuti itu di Bali, namanya Grobogan itu ya. Saya masuk tempatnya Imam Samudra dan lain sebagainya itu. Wow, betul saya masuk ke dalam tuh Masya Allah ya. Itu model-model tato bagus-bagus gitu ya. Semuanya bertato orang. Tapi subhanallah ya, gak nyangka ya. Banyak sekali sampai ada orang-orang luar negeri juga tuh ya, kita khutbah Jumat, selesai kita dialog sama mereka. Dan mereka welcome. Dan izin Allah sekarang ditetapkan kajian sunnah untuk membimbing penjara tersebut. Alhamdulillah. Nggak nutup kemungkinan lah ya, tidak menutup kemungkinan. Nah mudah-mudahan kita jadi bagian itu tuh, jadi bagian itu. Bagaimana caranya? Atau mungkin yuk kita kumpulkan dana, kita cari penjara-penjara yang mereka itu di sana kan nggak terkonsumsi makanan yang enak. Bagaimana mereka mau baik dalam penjara kalau nggak terbimbing dengan sesuatu yang baik? Ayo timbulkan rasa empati. Ini Ramadan kok, timingnya tepat, bagus kan? Ya, bas banyaknya kemuliaan yang Allah tebal di bulan Ramadan. Dan kalau dipikirkan, ini bentuk musa'adahnya Allah, al-ma'unahnya Allah, pertolongannya Allah kepada hamba. Umurnya yang singkat, tapi enggak, bukan berarti enggak bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Kelihatannya dia cuma sekali baca Quran, Allah pahalakan dikali 10. Kelihatannya dia cuma sekali bersedekah, Allah berikan pahala orang yang berpuasa. Jadikan tradisi sama anak-anak kita. Kalau nanti kamu pulang sore nak, ini ada berapa gelas air mineral, taruh di tas dengan kurma. Nanti waktunya berbuka, kamu lihat jam. Ini hari misalkan jam 6 kurang 15. Ya, kalau bisa nanti kamu jam 6 kurang 15, jam setengah 6 itu jangan di jalan nak, cari tempat untuk berdiam, berdoa. Kamu pakai mobil gampang kok cari parkiran, syukur dapat masjid, kalau enggak cari parkiran dah. Ya berdoa 15 menit. Nah, angkat tangan. Ya, yang pakai mobil saja, pakai motor jangan angkat tangan, jatuh urusannya gitu. Berdoa. Ya, kita minta yang terbaik sama Allah. Kemudian masuk waktu 6 kurang 15. Kiri kanan kita siapa yang enggak kebagian ya, daripada balapan ke tukang warung. Ini sih ada lebih. Siapa yang mau buka yang lain? Biasakan mereka berbagi. Timing Ramadan aliyadul ulia khairun min yadisufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang. Atau mungkin saya lebih positive thinking kalau ngabuburit dengan bahasa ini. Carilah daerah-daerah yang enggak terjamah dengan makanan-makanan yang mudah saji. Ya kita sama anak-anak ini menjelang buka menyiapkan di mana? Latih anak-anak kita mumpung liburan. Ayo bantu mama. Bagiin. Dan anak-anak itu semangat loh. Dan dia senang sekali berbagi. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Orang mana yang enggak senang dibagi? Semua orang kalau dibagi senyum. Pernah nemuin orang dibagi nyurang? Ini kormanya, Pak? Iya. Oh iya, makasih gitu ya. Senyum loh. Dan bikin orang senyum itu kan Allah membuat kita senyum nantinya. Buatlah sebuah kebahagiaan, karena sebuah metode kebahagiaan itu caranya adalah sebuah pahala. Itulah bahasa Islam. Ramadan tepat kok timingnya. Ya makanya syariat, hakikat syariat yang pertama Allah turunkan syariat seperti itu. Ya, ima karena Allah cinta, Allah berikan pertolongan, atau Allah benci, Allah berikan penolakan. Tertolak, syariat turun, banyak yang tertolak. Seperti bahasa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu turunnya syariat karena murka dan penolakan. Pokoknya sebagus apapun bid'ah, tetap raddu, tolak. Ya. Bagus banget tat, sampai jikirnya nangis bareng tolak. Karena mau diputar kemana juga enggak ada contohnya gitu loh. Ya. Apa dia umroh diulang-ulang tat, buat ayahnya, ibunya, saudaranya, apa dia nangis tat, hampir rambutnya bocel-bocel tat gitu ya, digunting. Tolak, enggak ada gitu-gituan ya. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau seandainya baik para sahabat sudah melakukan, iya,
syariat jangan dirubah. Agama sudah baku. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Sudah Allah ridha sama Islam, sudah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ikutin yang sudah ada. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Sudah sempurna ini agama. Ya. Kemudian di hakikat syariat yang kedua tadi, yakni Allah turunkan perintah karena memang fitrah perintah itu baik. Ya, kalau kita kaji dengan puasa di bulan Ramadan, kan diturunkan karena sebuah kebaikan. Cuma bahasa Allah di Quran gini, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi memang kalau dibilang turun zaman Nabi Muhammad perintah puasa bulan Ramadan cuma zaman Nabi. Dan itu cintanya Allah kepada hambanya diturunkan bulan Ramadan karena orang dulu tuh bulan Rajab. Ya, bulan Muharram. Bulan-bulan yang dikultuskan sama orang-orang dulu. Ya, Allah hanya mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, berarti hukum asal puasa supaya kita bertakwa walaupun tidak di bulan Ramadan, walaupun tidak di bulan Ramadan. Karena umumnya hadis mengatakan man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang puasa sekali aja, terserah kapan. Asal enggak melanggar syariat tuh puasa ya. Dia puasa sekali saja karena Allah. Apa kata Rasul? Ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan mukanya, kulitnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam sebuah riwayat, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah ciptakan parit antara dirinya dengan neraka sejauh 70 masa tadi. Enggak ada ruginya dah orang yang berpuasa dah. Bahkan beliau mengatakan as-saumu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu junnah, perisai, protektor diri. Puasa itu merupakan protektor buat orang yang melakukannya. Yastajinnu bihan nas minan nar. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yani puasa perisai, terperisaikan si pelakunya dari neraka karena puasa yang dia lakukan. Nah, itu sifat yang kedua tuh, asal hukum puasa baik. Ya, jadi Allah turunkan baiknya puasa tuh umum. Makanya suka ada orang yang berlebihan mengatakan sumu tasihu, puasalah niscaya engkau sehat. Oh. Bohong dah, ya. Orang puasa sehat, bohong. Bisa benar bisa enggak masalahnya. Kalau Anda pastikan sumu tasihu, Nabi enggak pernah ngomong. Puasa niscaya engkau sehat, Nabi enggak pernah ngomong. Karena ada ayat yang mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kalian sakit safar, bayar dia waktu akan datang. Kalau menyehatkan tentu perintahnya puasa. Wa antasumu khairun lakum. Betul ayatnya. Puasa itu baik untuk kamu. Umum. Sampai orang yang hamil boleh puasa enggak? Boleh. Tapi kalau enggak kuat jangan dipaksain, bayar fidyah gitu loh. Saya orang tua, Ustaz. Udah tua, udah 70 tahun sekian, Ustaz. Boleh enggak saya puasa? Boleh. Saya anak kecil, Ustaz, baru 6 tahun, boleh enggak puasa? Boleh, puasa. Puasa dah. Boleh. Kenapa puasa itu baik? Tapi kalau kita enggak kuat jangan dipaksakan. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam beragama. Nah, buat orang yang yutiqunahu, orang yang lemah yang pertama karena sakit. Lemah emang dia udah enggak kuat. Dokter bilang juga udah dah urusannya WO udah. Ya urusan. Dia enggak boleh puasa. Dia enggak kuat. Itu dia boleh bayar fidyah aja. Atau orang yang sudah tua. Ya,
dia udah nggak kuat, ya udah jangan dipaksain bayar fidyah. Dia nggak dapat pahala baca Quran, dapat semuanya dapat, cuma pahala puasa diganti fidyah, itu pun pahalanya sama dengan puasa. Makanya bayar fidyah jangan ditunda, yang paling bagus sehari langsung, itu paling baik. Ya boleh dikumpulin nanti, boleh, karena kan rezeki orang beda-beda ya, boleh. Cuma yang punya rezeki cepet-cepet. Kira-kira ibu kalau makan satu piring tuh dengan lauk lengkap berapa, kalau dikumpulin, dibeli di nasi bungkus itu berapa coba? Ya perkiraan sekitar 30 ribu Ustaz sepiring, ya sudah keluarin yang 30 ribu itu untuk satu orang. Atau nanti kumpulin sekalian akhir Ramadan 30 hari tinggal dikali 30, 900 ribu yang dia keluarkan boleh, silahkan ya. Atau orang yang boleh fidya itu orang yang paket hamil. Ini hamil-hamil muda, ibu-ibu muda ya, biasanya anak kedua, anak pertama kedua lah biasanya itu ya berat. Aduh ya, dari mulai ngidam, kemudian hamilnya, atau mungkin lahiran, menyusuinya ya. Itu berat Ustaz, ya berat ya. Itu boleh fidyah, cukup fidyah saja. Tetapi nanti ada versi yang kedua, kalau seandainya dia orang yang menyusui, cuma sudah gak nifas, dan dia gak ada masalah, dia cuma khawatir saja, saya cuma khawatir anak ini gak dapat gizi, kurang ramsuan gizinya, karena saya orang yang gak pernah makan malam, makannya siang, kalau siang gak makan takut kurang gizi, itu pun boleh gak puasa, tetapi nanti bayarnya puasa plus fidyah. Jadi dia gak puasa karena khawatir. Ya orang boleh, saya baru sembuh, saya cuma khawatir aja nih, nah itu plus fidyah tuh ya. Jadi jangan sembarangan juga, kita gak paham, harusnya kita paham. Itu plus fidyah. Ya tapi itu biasanya buat hamil pertama, kedua lah. Kalau yang anaknya udah 7 ke sono sih udah gak ngaruh kali ya. Udah gak ngaruh, udah mbaal istilahnya. Udah biasa ya. Ya itu kalau kita mau tahu bahwa ternyata puasa itu kemurahan, kemudahan ya. Nah buat orang yang safar boleh gak puasa? Boleh. Tapi kalau gak kuat jangan dipaksain. Karena kan ada tradisi di masyarakat kita ini, tradisi pulang kampung. Tiap pulang kampung gak puasa. Tapi kalau dirutinkan jadi bid'ah nanti. Ya. Padahal dia gak ada masalah. Ya dia boleh buka, dia boleh enggak. Kalau dia gak merasakan berat, jangan suka ngegampangin. Saya lihat anak-anak muda nih sengaja mau safar pulang kampung, pada ngerokok, ngopi, pagi gak puasa. Dan gak dibayar. Itu ulama marah. Ya safarnya betul boleh dia enggak, tapi bayar. Tapi kalau cuma manfaatin kalimat safar boleh enggak puasa, bayarnya enggak, haram. Banyak loh yang kayak gini, banyak ya. Banyak sekali, ini enggak diperbolehkan. Jadi kalau memang kita safar, mungkin yang apa, yang mau itikaf di Masjidil Haram kan, di Nabawi, ulama enggak menyalahkan kalau dia pengen dalam keadaan puasa, boleh. Dia cuma pilih tempat, kan tidak boleh kita datang kecuali ketiga masjid kan, Haram, Masjidil Haram, Nabawi, dan Aqsa. Jadi tiga masjid itu saja yang boleh kita datang dalam keadaan puasa. Tapi kalau masjid lain datang ke daerah, ke Kudus, kemana gitu, sengaja puasa pengen itikaf, gak boleh. Cuma tiga masjid aja itu. Jadi kalau memang ibu nanti sama suami, sama anak, atau keluarga, atau ada yang berangkat Ramadan ini, silakan puasa. Nikmati berbuka di sana. Rasakan betapa itu negeri-negeri yang hobi memberi. Kita kalau puasa di Arab itu Masya Allah ya. Berebut orang narik kita buat buka sama mereka, udah kayak apa calo bis nyari penumpang ya. Iftar ma'ana nasta'idu ta'jil, ayo ini sudah siapkan ta'jil, ini iftar, dituntun kita, direbut, marah lah, hada indi laisa indak, ini punya saya bukan punya kamu. Itu memberi itu hobi gitu loh. Nah kalau budayakan di masyarakat kita ini, memberi itu seneng, emang enak, dan orang tuh kalau memberi gak jadi miskin, asal dia optimis dengan apa yang dia keluarkan ya. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta, dan itu mengurangi permusuhan loh. Orang yang tidak disukai banyak orang, tobat, sekarang rajin memberi, orang suka. Gak usah yang banyak-banyak lah, yang kita mampu saja. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, karena kalian gak mungkin mendapatkan sebuah kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka.
biasakan nih kita buka puasa kemarin. Wah, enak ya kalau buka puasa pakai teh anget misalkan ya. Berbagi. Oh, berarti besok takjil nih jangan cuma air putih, teh anget orang seneng nih. Kurma yang lembut, makanan yang enak, ringan namun baik. Coba mulai. Tahun kemarin kita ngasih orang itu makanan-makanan lebaran dan dia puji itu makanan dia suka, kasih. Atau kalau udah sudah 15 hari kesono orang sudah malas masak, betul? Yang hobi makanan-makanan kering, ini kesempatan. Ya kasih apa yang kira-kira dia suka bikin makanan kering. Ya, telur asin atau apa. Walhasil sudahlah, timbulkan sabab-sabab terbukanya pintu surga. Ya makanya dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu ya berkaitan dengan puasa itu. Wasaimina wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Kalimat wasaimina wasaimat itu diawali dengan kalimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Al-Ahzab ayat 35 itu orang yang gemar bersedekah. Baik laki-laki maupun perempuan, dialah orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dia nikmatin, dia bukan orang miskin, cuma dia lagi mirip sama orang miskin. Enggak boleh makan, makan susah pagi, betul? Nah, dia nikmatin tuh. Supaya apa? Supaya kecintaannya sama orang miskin tuh ada. Karena Nabi mengatakan, beliau mengatakan bahwa innal miskin habibi. Sesungguhnya miskin itu kekasihku, kata Rasulullah. Berapa banyak kemuliaan yang kau rasa karena doa orang miskin. Mungkin selama ini kamu kayaknya hidup gak berkah, padahal semua kamu punya. Ternyata kamu rajin sedekah, cuma gak dekat sama orang miskin. Allah bikin kamu berasa kayak orang miskin tuh. Lebih berbobot penderitaan dengan puasa kan. Dilalah nanti di luar Ramadan, Anda timbulkan empati sama mereka. Ya kita sih alhamdulillah di sini ya Allah beruntung ya. Orang mau ibadah gampang, mau berbuat baik gampang, di negeri kita ini gampang. Makanya aneh aja tuh yang pasang-pasang bom bunuh diri tuh aneh, betul ya. Bom sana ngerusak aneh. Lah orang Indonesia tentram sekali loh. Coba sahabat-sahabat muslim kita di negeri-negeri kafir, ya di Amerika Latin, di mana Masya Allah. Belum lagi Rohingya, belum lagi enggak usah jauh-jauh lah negeri-negeri kayak Papua Nugini, kayak mana Irian apa ya, atau Flores, teman-teman di NTT, Masya Allah, Subhanallah. Sampai Ustaz tolong kabarkan kepada Departemen Agama untuk mau mengkritisi waktu sholat kami di sini. Pemerintah daerah menyuruh kami untuk sholat zuhur itu setengah jam lebih cepat sebelum jawal. Kami enggak bisa melakukan apa-apa, Masya Allah. Kita enggak di sini, kita duduk manis loh, gampang berbuat baik. Ya, sampai mau buka puasa gampang, berbuat baik gampang. Wallahi, di Arab enak, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Nabawi kan. Tapi jujur kalau bicara buka enakan di Indonesia loh. Ya, ketemu makanan yang kita suka, pengen tinggal keluar. Sono kita nyari cincau siapa yang jual, betul? Susah ya. Masya Allah, udah fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana yang mau kita dustakan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasaimina wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Kalau betul sedekahnya, rapi puasanya, dia akan memiliki efek puasa, rasa malu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa yang tampak dari puasa ini rasa malu. Orang bulan puasa malunya tinggi loh. Yang pakai baju enggak senonoh bulan Ramadan enggak enak. Nyari yang longgar. Yang tadinya belum nutup aurat, dia bela-belain dah. Walaupun cuma sebulan, ya mudah-mudahan teruslah, amin. Yang tadinya enggak pernah megang Quran, itu bulan Ramadan disenggol Quran. Nyenggol doang. Bagus juga nih Quran. Kertasnya cakep nih, kertasnya bagus nih. Iya, kertas dari dulu begitu, Bagas lo baca. Ya, Quran dipegang dah paling enggak dah. Udah Ramadan nih, Masya Allah. Orang yang tadinya enggak bersyukur sama makanan, bulan Ramadan pada bersyukur. Apalagi anak-anak kos tuh. Ya, kalau ngalamin masa kos kan, puasa itu
Udah indah banget lah pokoknya, udah nasi sama belado kentang juga udah indah betul ya. Makan apa? Makan ajib, makan ajib. Nasi sama belado kentang. Udah nikmat sekali ya. Kalau di kos-kosan kan gitu, sahur itu semua ke restoran Padang. Belinya beli kuah doang, nasi sama kuah. Ini gratis, oh yang gratis aja nih, kuah aja sudah enak betul ya. Ya, wal apa wa wasaimina wasaimat wal hafidina furujam wal hafidat baru wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Dan ternyata efek puasa itu kalau dikaitkan dengan hakikat dan syariat, yakni Allah mengatakan wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Puasa itu membangkitkan apa kepedulian dalam ibadah kepada Allah. Bobotnya lebih lah, orang kalau puasa tuh sholat juga beda. Ya, kita sholat lagi keadaan perut lapar, zuhur, asar beda dah. Sama sholat terawih pasti beda coba dah. Ya. Habis makan kayaknya Allah lama amat sholat. Ya. Tapi kalau lagi puasa gini, sampai kadang-kadang kita tambah komentar dia, betul. Tahiyatul masjidnya lain lagi, ya. Setelah itu sholat taubat, istikharah, banyak amat sih mumpung puasa gitu ya. Kalau udah buka lain, emang nih puasa Masya Allah ya. Kita mau ngasih orang tua juga yang jelek-jelek memalu lah. Ya, kita apa yang buat tamu aja kan saya suka bilang tuh, sampai kita nyiapin makanan tuh yang bagus-bagus lah, sampai apa plesnya sampai dihiasin macem-macem. Itu kalau buat yang beli dia pilih tuh yang pakai model-model dah pokoknya mendetail gitu ya. Kalau bikin sendiri ya begitu, yang bagus buat tamu, yang jelek buat anak, betul? Kebiasaan buruk tiap Ramadan tuh anak pada kesel sama orang tua. Ya mama pada bikin kacang, anak nyobain di tepak yang gosong, yang bagus buat tamu. Kita suruh nyobain yang gosong sampai pada hitam tuh gigi. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak sih, itu mah orang Bogor ke sono lah, Cinere kemarin enggak saya yakin kayaknya. Ya, kue itu yang kalau lagi apa ngopen kue-kue kering itu ya nastar atau apa itu. Kita kalau yang bagus diomelin, yang hancur res-resan noh katanya gitu. Emang rasa malu timbul sih ya. Kita kalau habis mau ngasih orang kalau enggak enak, apa kalau kurang bagus enggak enak gitu kan. Ditata sedemikian rupa. Dan nanti kalau kita ngalamin Idul Fitri nenamu paling cuma nyenggol atau dua, betul? Ya, ketupat dulu, ketupat. Enggak, sono belum. Kalau tiap rumah kita makan enggak bisa pulang diseret urusannya kita enggak bisa jalan. Ramadan itu dahsyat ya, indah sekali. Ya wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak mengingat Allah dengan ingatan yang banyak sekali, a'adallah, Allah akan tambahkan lahum maghfiratan, ampunan, wa ajran aziman, balasan yang banyak. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah akan lipat gandakan balas orang yang seperti itu dengan balasan yang maksimal. Ya ternyata memang gak ada kerugian. Makanya kembali kepada bahasan awal, ternyata memang hakikat dalam syariat itu lebih ditekankan kepada kecintaan Allah dan pertolongan Allah kepada hambanya. Makanya kalau orang sudah tahu yang namanya ibadah itu pertolongan, ibadah itu kecintaan Allah, tolong yang namanya ibadah biasakan lillah. Lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslim. Ya kesempatan di bulan Ramadan, timing yang tepat, makanya maksimalkan apa aja, enggak usah jauh-jauh, yang dekat dulu kita perhatikan, keluarga, saudara kita, sanak famili kita dan diri kita berkaitan dengan bacaan Quran. Makanya ahlan wa sahlan deh, kapan aja yang mau hadir, saya sudah bilang bekerja juga sama guru-guru, nanti disiapkan, ya siapa aja yang mau silakan foto ya.
Wallahu a'lam bishawab, kita berdialog lah, insyaallah manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhol, silakan yang mau tanya. Ya, fadhol. Fadhol, ya. Ya, fadhol. Fadhol, silakan. Ya, mic ya. Tadarusan dalam keadaan haid. Iya, sering kita bahas bahwa orang haid itu cuma enggak bolehnya sholat. Selain sholat boleh. Bahkan yang pernah umroh dalam keadaan haid suruh mandi tetap kan, bersih-bersih kan. Cuma dia enggak boleh melakukan tawaf. Lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi orang haid tadarusan boleh. Yang berkhilaf itu cuma masalah diam di masjid dan mutlak itu sholat enggak boleh itu aja. Baca Quran boleh. Boleh. Hah? Megang Quran boleh, nggak ada masalah. Sekarang kalau memang Quran dipegang nggak boleh, nanti handphone nggak boleh dipegang juga dong. Ada Quran di dalamnya, boleh, nggak ada masalah ya. Nah. Bahkan kalau perlu malah kesempatan tuh yang lagi haid nggak sholat, nggak terpotong waktu, bisa hatam sering tuh harusnya. Ya. Karena nggak ada beban kan, nggak lemes ya, orang pada ngaji aus, dia mah ngaji ambil minum kolang kaling enak ya. Iya, Abu Dara. Iya. Apa bedanya? Iya. Kalau tadarusan lagi haid, apakah harus terjemahan? Itu aja. Tadarus itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya belajar. Jadi kalau tadarus Quran tuh baca sambil belajar, terjemahkan gitu ya. Ya memang kalau orang tadarus ya pastinya pakai terjemahan, pakai tafsir. Tapi kalau qiraah Quran toh yang tanpa terjemahan, buat orang haid kedua-duanya boleh. Ya. Kan saya sudah bilang tadi ya. Sekarang kalau ibu masalahin tentang kertasnya, zaman Rasul kan nggak ada kertas Quran. Semua hafal Quran. Quran di mana? Di dada. Hafal. Nah sekarang mungkin semua orang Qurannya nggak di dada, di gadget gitu ya, di smartphone, di handphone, ya silakan aja import, nah, boleh. Nanti jangan-jangan saya nggak baca Quran tapi ngerumpi malah dengan baca Quran tawan di sini gitu ya. Memang ulama nggak menghilangkan mushaf, ini mushaf nih, kertas tuh mushaf, mushaf Quran namanya, nggak pernah dihilangkan, bahkan percetakan ditambah nih sekarang di Madinah kan. Tujuannya apa? Karena memang kita ngaji dengan buka itu beda ketimbang dengan iPhone. Pasti beda dah. Ya, beda sekali ya. Bawa Quran juga kita kan begini, Bu, ya. Bawa handphone begini enggak? Pasti beda. Kita bisa lebih menghormati buku gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Enggak, kan orang haid enggak wudu. Ya, orang haid enggak wudu. Kalaupun dia wudu sama ulama enggak disalahkan, tapi enggak menyempurnakan haidnya boleh sholat. Wudu, mandi, orang haid boleh. Itu bersih-bersih kok namanya. Nah, ya. Makanya saya bilang tadi, ibu kalau pernah ngalamin ihram, tawaf, umroh dalam keadaan haid, kan tetap disuruh mandi kan? Sebelum ihramnya itu ya. Allah. Iya, belakang, silakan. Apa? Oh iya, titipan. Ada mic ya gak? Coba kejauhan gak dengeran. Jin. Iya. Iya. Ustaz, ini mungkin pertanyaan dari tahun ke tahun sama gitu. Tapi ya, mungkin lebih baik Ustaz yang jawab daripada saya. Ini ada teman saya tanya, kalau udah terawih itu masih boleh selamat itu aja. Iya, Rasul mengatakan orang yang terawih bersama imam dan witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ini kan sebenarnya sebuah kemudahan ya. Makanya Nabi mencontohkan kalau beliau sudah sholat terawih plus witir, beliau tidur.
kemudian beliau bangun untuk sahur. Atau di 10 hari terakhir beliau habis isya tidur, kemudian beliau terawih di malam hari. Jadi yang sahih memang kalau sudah terawih beliau enggak tahajud. Bukan berarti enggak boleh tahajud. Kalau tahajud diterjemahkan menambah jumlah bilangan, ulama enggak menyalahkan, karena hukum asal terawih itu kan enggak berbatas jumlahnya. Minimal 11, 8 dengan 3 witir, maksimal silahkan semampu kita. Makanya enggak disalahkan, cuma supaya ini agama enggak berat, contoh Rasul. Beliau mencontohkan yang ringan 11, 8 dengan 3, 2 2 2 2 2 1. Gitu ya. Kemudian tidur, bangun tuh sahur. Atau kalau bangun baca Quran. Terus saya kalau bangun ngapain Ustaz malam? Ya ngapain? Iya, sholat sunnah, istikharah bisa, sholat tobat bisa, ya kan? Macam-macam, nggak usah memberat-beratkan, ya. Jangan sampai akhirnya jadi kayaknya ya Allah berat banget sih, ibu nggak masak sahur bu, aduh tahajud nggak kuat, tuh kan nggak boleh. Ya, jadi memang yang paling baik orang kalau sudah terawih, sudah witir, maka dia tidur, bangun sahur tasyaharu. Fa inna fi syuhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Allahu a'lam. Ya. Apa Ustaz, kalau fadilahnya di mana Ustaz, antara kita tidak menjaga lagi dengan kalau kita mampu kita menjaga? Fadilah yang utama lebih, karena itu yang dicontohkan. Pahala semalam suntuknya itulah. Itu ringan dan itu baik sekali, itu lebih utama. Nah, makanya kalau ibadah kan enggak dilarang. Kalau memang ada waktunya, enggak dilarang. Contoh kayak orang yang mengulang nikah seperti orang nikah bawa tangan terus pengen pakai surat diulang nikah lagi, ya ulama nikah boleh-boleh aja, tapi nikah cukup sekali kan begitu. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang mengulang, orang melakukan sholat jamak takdim khawatir nggak kebagian sholat asar, dia tarik asar ke zuhur. Kemudian sampai di tempat masih keburu asar, boleh gak sholat lagi? Boleh, tapi enggak juga udah gak masalah. Kayak gini, saya fokus selalu nganter umroh reguler. Kenapa saya suka reguler? Karena memang berasa umroh. Kalau VIP bukan ada, cuma saya gak khususkan, terlalu dekat. Kalau reguler itu biasanya jarak hotel ke Nabawi, ke Ka'bah, itu agak sedikit jauh, 100 meter, 50 meter lah. Nah, ya. Nah kalau di Madinah sih semua rata datar, kalau di Mekah kan kadang-kadang menanjak gitu ya. Saya suka katakan kepada jamaah, kita safar. Jadi kalau kita sholat zuhur bersama imam, nanti tinggal qomat asar 2 rakaat di haram. Kemudian kita ke hotel. Dilalah kalau kayak sekarang nih panasnya hampir 60 gitu ya. Kita keluar hotel tuh kayak ditampar api, pak 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 gitu panas gitu kan ya. Oh, kita enggak kuat sudah cukup. Kita dapat pahala tadi di jamak. Tapi kalau kita mau kuat, mau jalan silakan. Ana pengen dapat pahala jamaahnya Ustaz, mumpung di sini, silakan. Ya jadi begitu. Jadi ringan sekali, yang sudah ya sudah, kalau yang mau ditambah juga enggak bisa. Asal itu syariat. Karena kan tadi kan ya tahajud ya memang ada hukumnya bangun malam ya kan. Terus sholat terawih memang enggak terbatasi. Kemudian kalau umroh ya memang Masjidil Haram 100.000 kali lipat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jangan terbebani. Saya selalu gitu. Makanya memang kalau umroh tuh paling tidak kajian 2 kali sehari. Kita 4 hari di Madinah ya 8 kali kita kajian, kecuali terpotong city tour. Di Mekah juga begitu. Supaya apa? Dialog terus. Pagi kita, kemudian nanti kita lagi lakukan lagi ibadah asar supaya jamaah ini paham, karena banyak yang kadang-kadang nggak paham apa ya Allah capek ya, nyiksa diri. Anda bisa mengkosor, diem di hotel, fit samperin lagi kalau bisa, kalau enggak pun sudah sah karena Anda dalam keadaan safar, begitu ya. Fadal, iya ibu. Iya, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan lain itu diakumulasikan pahalanya di bulan Ramadan. Makanya biasa baca Al-Kahfi, baca, bahkan pahalanya lebih kan. Nah,
ya. Makanya ini mau Jumatan nih pada baca di Kahfi. Yang penting 10 ayat pertamanya itu yang paling penting dia. Zikir-zikir tambah karena memang akumulasi nilainya ya. Buy one get ten lah itulah pokoknya ya. Fadal. Ustaz, ya. Tadi saya dengar tapi kurang jelas. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau seperti kayak sekarang saya masih head seperti ini, berarti kalau saya mau baca Quran dan saya pegang Quran Mustafa ya. Itu yang apa ya Pak Ustaz ya. Dan ya. Juga bisa tetap ikut tadarusan seperti itu tanpa wudhu. Seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi nanti yang saya gini, apakah nanti kalau setelah saya bersih itu saya harus ulang lagi bacaan? Nggak perlu, karena memang bacaan Quran itu kan hukumnya sunnah, sunnah hukumnya. Tetapi yang sahih itu kemudahan yang pertama yang sudah kita lakukan, sama dengan tadi orang sudah mengqasar sholat, ya sudah sebenarnya. Tapi kalau dia mau mengulang ya boleh, ibu mau mengulang juga boleh, cuma kan berat biasanya. Jadi kalau sudah dibaca ya sudah. Tapi kalau pengen baca dalam keadaan suci kan jauh lebih baik. Makanya buat orang yang tidak haid, berwudu itu lebih baik. Ulama sangat menyarankan kita kalau mau baca Quran wudu, tapi tidak wajib wudu, gitu ya. Allahu akbar. Fadhil, ya Ibu silakan. Apa? Coba biar semuanya dengar. Masalah sholat. Jarak untuk melakukan jamak, kalau jarak diidentikan sama safar Bu ya, jamak kosor namanya, takdim kosor, takhir kosor. Kalau jamak takdim tanpa kosor itu jamak sesekali diperbolehkan. Untuk hujan, orang sakit, capek, boleh ya sesekali. Tapi kalau yang namanya safar itu jaraknya berkhilaf ulama. Sebagian mengatakan 83 km, sebagian mengatakan pindah kota dan melelahkan, kemudian nginap selama 3 hari berbeda. Ya, tetapi yang sahih ini kita dalam keadaan safar pindah kota dan jarak sampai 83 km, kemudian kita menginap itu lebih afdal. Nah, atau sesekali boleh kalau kita enggak menginap. Ya. Ya memang kalau sesekali boleh. Nabi pernah melakukan jamak takdim zuhur 4, asar 4 sesekali. Tapi kalau merutinkannya syiah 3 waktu nanti masuknya itu ya nggak boleh ya. Jadi kalau memang mungkin ini dia nih tumen-tumenan jarang ke pasar, baru sekali ini ke pasar pengen belanja gitu ya, buat kepentingan masak lah inilah ya. Kayaknya nggak mungkin deh, karena kita bakal bau ini bau itu, boleh sesekali. Tapi kalau memang rutin ke pasar di jama ya nggak boleh, ya nggak boleh. Sesekali boleh padahal, tapi kalau udah alasannya nggak kuat ya nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau sakit, orang sakit nggak dikosor jama, orang sudah sakit nih ya, mumpung dalam keadaan sadar suruh zuhur, suruh asar tidur lagi, tapi nggak ada kosor. Kosor cuma orang safar. Ya, kosor cuma orang safar. Orang sakit itu tidak dikosor. Bolehnya duduk atau berbaring. Ya, perubahannya itu aja. Allahu akbar. Ya. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Ini yang berhubungan dengan sholat. Ibu saya kan sudah tahun ketiga ini sakit dan ya maksudnya pas gastro tapi masih semangat gitu. Jadi sampai sekarang juga dia masih mau puasa dan ini mengenai sholat Pak Ustaz, kenapa kita supaya bikin memang sholat, nah terus dia sholat cuma karena Pak Ustaz gitu. Bacaan sholatnya itu suka yang bisa qada Allah wa akbar terus dia baca Al-Fatihah misal itu terus dia langsung kayak kurang baca selawat aja apa kayak orang sudah jadi Muhammad terus sudah jadi Muhammad terus Allah wa akbar terus sudah jadi Muhammad. Nah itu kalau kayak itu kita harus bimbing atau kita karena kalau nggak bimbing, ayo mari kita baca ini terus dia bilang, mama kan
pasca stroke, jadi memang bicaranya juga udah terbata-bata. Cuma kalau saya perhatikan bacaan surat ibu saya itu selalu kayak kalau masuk dari semua mas apa terus terulang-ulang dan kadang-kadang rokaatnya itu nggak yang sampai 4 karena ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Nah itu pertanyaan saya itu bagaimana pak ustadz salatnya ibu saya itu. Terus nah, yang kedua yang tentang safar, safar ini apa yang definisi safar itu apakah kita pergi mengunjungi kayak misalnya kita umroh atau misalnya kayak kita pulang kampung atau misalnya nanti insya Allah misalnya kayak saya nanti lebaran karena suami saya itu ada tugas dan kita harus kesana karena beliau nggak bisa kembali itu apakah bisa itu menurut safar dan saya misalnya apakah bisa mendekat rukshoh safar tersebut. Itu aja. Tabarakallah. Ya yang pertama fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Karena salah satu syarat orang sholat itu adalah orang yang berakal dan mampu. Nah kalau orang sudah sakit kan kadang-kadang terganggu konsentrasi akalnya dan kemampuannya. Itu gak disalahkan. Bagaimana membimbingnya? Membimbing pada kebaikan itu bagus. Bimbinglah dia. Itu lebih baik. Dan Allah akan muliakan orang yang membimbing orang untuk sholat. Sehingga gak disalahkan. Daripada memang dia salah bacaan, salah gerakan malah jadi dosa kan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan safar. Iya, ibu safar nanti. Nah, entah suami di mana, kalau memang di luar kota dan menginap safar. Nah, buat suami yang sudah stay, dia mukim. Karena berlaku hukum mukim buat orang safar itu minimal 1 minggu. Sebagian mengatakan 3 hari. Kalau saya 3 hari mukim. 7 hari juga ulama ada yang berpendapat boleh-boleh saja. Tapi kalau selalu round the world muter gitu kerjaannya nggak stay, itu berlaku hukum kosor sampai kapanpun. Nah, jadi berlaku hukum rukhsah untuk kosor nanti. Kapan saya mulai rukhsah kosornya Ustaz ya? Sebagian ulama mengatakan ketika kita keluar dari kampung kita. Ini ibu misalkan tinggal di sini ya. Mau zuhur kejar pesawat sampai di airport zuhur. Zuhur sama asar digabung sudah boleh di airport karena sudah keluar. Nah sudah berlaku deh hukum kosor kesananya. Nah, tapi nanti kalau sudah stay berlaku hukum mukim berapa hari di sana ya lakukan mukim nantinya. Nah, gitu. Walhasil la ikraha fid din, tidak ada paksaan dan agama ini nggak memberatkan supaya lebih ringan kita merasakannya. Ya. Her, insya Allah manfaatnya yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Nanti siang. Siang jam 1:30 mungkin di Bukit Rivaria. Silakan yang mau hadir itu ya, nanti di Bu Yanti bisa di manage di Bukit Rivaria di Depok dekat Parung Bingung sana ya. Ada kajian 1:30 menjelang asar ya. Insyaallah manfaat atau mungkin besok bisa buka puasa bersama ya di Supomo. Kita bahas kajian-kajian bagus insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Ya jamaah yang Allah muliakan, saya minta maaf ada kekurangannya, kesempurnaan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya keburukan, kurang dari diri dan setan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya tekankan, mungkin ada yang mau berbagi untuk kurma atau apa gitu ya, mau dibelikan atau mau bawa barang langsung ke Bogor silakan boleh. Nah, ya. Kalau untuk yang berbagi mungkin saya kasih nomor telepon ya, nomor telepon mungkin mau di silakan ya. 08111 94 95 94 08111 94 94 95 94. Untuk bertanya mengenai pesantren masa keemasan, nginep dan lain sebagainya 08138 54 54 54 55 55 55. Sekali lagi ya buat kurma ya mau dibagikan mau bantu mengenai nanti bisa ditelepon langsung tanya langsung gimana silakan gitu ya. Itu adik saya 08 13 94 95 94. Atau yang buat pesantren itu kapan saja mau datang di hari libur cuma 1 minggu
08138, kemudian 5464555. Kalau agak susah di yang 555, telepon ke tempat yang kurma juga bisa, atau ke saya langsung bisa, sudah tahu nomor teleponnya. Nah, insyaallah manfaat. Minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Aku lupa lihada wa astaghfirullahi wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.